Ya, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ini berapa bulan? 4 ya, bulan 4, 2021. So kita nak ke mana hari ni? Lama tak ride lah, bosan lah. So hari ni kita pusing Melaka je lah. Jadi aku bersama dengan Ijat dan Kamen Rider mungkin akan ride pusing Melaka je lah. Kita pusing-pusing, kita tengok sekitar Melaka. Tapi sekarang macam agak gelap. Tak tahu macam mana keadaan. Mungkin hujan. Tapi kita ke Simpang Bekor dululah. Sebab janji dengan diorang nak jumpa kat Simpang Bekor. Harap-harap sempat sampai Simpang Bekor lah. Tak hujan kan. Boleh kita rehat sekejap. So jomlah kita jumpa kat sana. Okey, kita dah sampai Simpang Bekor sekarang ni ya. Jadi, kita tunggu kamera rider. Kamera rider belum sampai lagi. Dan inilah dia penampilan istimewa. Cikgu Helmi the legend. Aha, dia bawa motor ni ah. Memang nak buat macam kereta baru kan. kereta baru. Tapi macam kita pergi makan kari kambing dah. Tapi kena beratur lah. Kami rider belum sampai lagi. Jual dah dia. Yang ini lagi sedap makan apa? Sedap makan begitu saja. Buat dia memang sedap. Ya. Ni lah. Keping lah. Mantap je. Besar gila. Ada gangkar. Tengok hari tu lah pergi rumah apa tu. Kahwin kan? Abang Dan punya tu. Oh, suka. Masa-masa suka. Dan dia biar. Tak ada. Dia pakai agensi ke balik. Agensi ke balik. Dia ambil balik. Motor tu dia sejual. Kata ada problem apa. Tak dia ambil balik. Dia jual balik. Dia punya ni cibu lima. Tak ada tolak balik. Dia ambil. Masa-masa dia kata berat. Berarti ABS kot. Amin mai. Amin ah. Kenapa macam besar? Dia bila kali kau malam balik hari ni punya ke? Malam punya. Malam petang. Ah, bingung yang bila pun aku tak tahu tapi baru goreng tadi. Bingung punya tak tahu bila. Aku beli kat Mini Store tu baru lagi. Rasa hari ni punya. Oh, kata anak. Jom. Jom. Okey, jumpa lagi. Alright. Nanti ah, insya-Allah. Salam. Okey. Tidak. Kau pergi depan tak? Tak tahu jalan eh. Tak apalah.
Dah. Kita berhenti sekejap di bawah flyover. Dah nak sampai dah sebenarnya. Tapi sebab hujan. Terpaksa jugalah berhenti sekejap. Oh no. Oh no. No 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 no. Betul. Okay, okay, okay. A few moments later. Okay, so kita dah sampai Batu Kilometer Kosong Duria Tunggal eh. Ini Duria Tunggal. Okay, so batu ni terletak berdekatan dengan Balai Polis Duria Tunggal. Landmark dia, siapa-siapa nak datang kepada pemburu Batu Kilometer Sifa di Melaka, boleh dapatkan lokasi Batu Kilometer Sifa Duria Tunggal berdekatan dengan Balai Polis Duria Tunggal. Ya, yeah. Sekarang tengah hujan. Oh, ini dia Duria Tunggal kosong. Dia punya signboard pun ada macam sengit sikit, macam nak cabut. Itu dia. Okay, so destinasi selepas ni adalah Batu Kilometer Kosong Jasin. Kita lepak sekejap sini, then kita geraklah sekejap lagi. Hujan lah. Kan? Hujan. Tapi itu bukan masalahnya. Ya. Yeah. Hidup JGL. Okay. Kita jumpa lepas ni. Okey, kita dah sampai ke Kilometer Kosong Jasin ya. Kilometer Kosong Jasin. So lokasinya adalah sebelah IPD Jasin. IPD lama lah. Kan dia punyanya adalah dekat sini. Yes. Yo bro, yo bro. Baik juga downgrade. Ada motor ada? Ada? Alamak, Adam datang. Aku memang tinggal lah. Ada. Wow, tak kita BKL. Ada. Aku sampai motor ni. Okey apa motor ni? Stop. Jadi ah. Kan 2500 spek. Aduh. Alah, kalau tak nak, cakap tak nak. Dua ada, aku banyak sempang ada apa. Dah. Apa motor power ke 2500? 2500. No, I spec. Tu. Adam sampai. Mana datang tak tahu lah ni. Okay. So sinilah dia. Batu Kilometer Sifar Jasin. Ni. Dia dekat dengan bulatan, dekat dengan bangunan Mara ni. Ada kat sini. Ni bangunan Mara. Okay. So destinasi selepas ni adalah Kosong Kilometer MITC. Yeah. We'll be right back.
inilah dia MITC kosong. Okey. MITC kosong ni dia berada di sebelah saja bangunan Maiden. Ini dia Maiden MITC. Ya. Kami tak pernah tahu ada MITC kosong di sini. Biasanya dia dekat pejabat pos. Tapi pejabat pos tak ada kat sini. Jadi kita ni lah Maiden Jasin. Maiden Agro. Maiden Agro. Alright. Ini dia. Okey. So lepas ni Melaka kosong. Ya. Yeah! Melaka kosong tu dekat bangunan merah eh. Oh, bangunan merah? Ha. Dah lama-lama duduk pun kita tak tahu pun. Tahu. Di mana terata tempat? Yes. Jom kita. Mari kita menyah tinja. Okay, so kita dah sampai apa nama ni? Bangunan State Highs. Huh? State Highs eh? State Highs. Aku tak reti nak sebut lah. Okay, kat bawah sana tu ada kilometer kosong. Bukan kilometer Talala eh. Selama ni kita tak tahulah. Ya, bangunan ini sebutan dia State Highs eh. Kita main sebut stadium saja. Sebenarnya bangunan ni adalah bangunan daripada apa, jelmaan Belanda eh. Yes, Belanda kan yang buat kan. Batu-batu masjid roboh kan. Betul. Dan kalau lihat di sini ya, yang putih ni sebenarnya ini adalah kulit telur. Nampak? Dia bukan kapur. Ini kulit telur, ya, telur masin, telur itik, ayam semua, ayam serati semualah dihancurkan membentuk plaster. Ya. Yeah. Oh. Hai, macam tu. Betul. Betul aku dah baca. Okey. Formosa semua tu guna daripada kulit telur. Oh, yes. Kukuh eh, kukuh sampai kukuh. Sekarang batu-batu yang ada pun diguna daripada batu-batu nisan orang kampung eh. Batu-batu masjid, hutan, eh. Masjid. Semua dihancurkan, dia buat memang teruk lah. Belanda eh? Belanda, Portugis. Portugis, semua lah. Portugis eh? Portugis tu dia apa dia? Portugis lah. Hello. Hello. Segera bukan nak buang tinja kecil. State Highs. Oh, dah masuk dalam tu kena scan eh. Ada ke arah Melaka kosong. Melaka kosong. Yeah. Ini ke Great Wall Capture. Oh, Great Wall Capture German. Trans Mota presented to the town of Malaita. Ini masa perang dunia pertama ni. 1914. Wow. Tinja. Apa ada dalam eh? Tinja. Ya, aku nak tengok apa ada dalam. Oh, ini meletakkan guidance dia. Guidance untuk galaksi. Kita melihat apa yang di dalam. Oh, ada air ya. Hujan banyak tu, ada air. Ini tempat pembiakan nyamuk eh. Ada air. Dewan Bandar Raya Melaka kena ambil tindakan ni. Oh, banyak air dalam tu. Hmm. Oh, jangan masuk dalam ni dah. Habibah. Oh, hey. Yes. Yeah. Ini lah dia. Kilometer kosong. Oh. 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 London tak jauh. Oh, 2,000 kilometer je. Yeah. Ah, dua kali lebih dia. Oh, arah sebelah sana rupanya. Oh, Lisbon. Okay. Muar 48 kilometer. Tegak ke sana. Oh, Muar belah sana eh? Ya. Yeah. Ah, yelah. Oh, belah sana eh.
orang takut penyakit. Tapi saya takut Tuhan. Oh. Dia berkuasa kan? Betul. Kita pelik sekarang ni. Otak sini berdenyung pada otak je. Itu ada ayam kan? Oh, ayam. Ayam ya. Dia nyantan tak terlalu angin. Arah angin. Macam apa tahu kan, macam kat bukit je. Betul merah. Dia ada ruang-ruang rongga-rongga eh. Betul karang eh? Hmm. Oh, macam biasa je kan? Awak daripada zaman silam je eh? Saya daripada zaman hantu lagi. Adik-adik jatuh tangan. Hop, 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 hop. Apa jumpa kan? Ada mak. Kita jumpa macam terbikar, macam tempat siram pokok bunga. Pokok bunga melur tak nak tepi kolam eh. Ada tulisan. Ada tulisan ni. Atau lah ni dapat macam putul lah. Tapi tak dipelihara kan. Kita jumpa saya tak sengaja. Tengok, boleh ke? Haa. Ha. 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 Jumpa dekat dalam sini. Nampak macam timbul. Oh, ini pula kan. Tak nak tanam pula. Ini memang macam lama ni. Okey, sekarang kita dah selesai melawat sekitar Melaka eh. So lepas ni kita nak pergi ke batu kilometer kosong yang terakhir, iaitu di Kuala Sungai Baru eh. Okey. So jomlah kita. Patan. Sedap dia dapat minum. Okey. Sekarang kita dah selesai. Selesai bukan selesai jelajah batu. Tapi kita dah selesai solat. Kita dalam proses menunggu kamera rider menyah tinja. Dia dalam proses menyah tinja kan. So, kita tunggu je lah. Jumpa lepas ni. Hai. We'll be right back.
Ya, inilah dia batu Kuala Sungai Baru Kilometer Sifak. Kilometer Sifak Kuala Sungai Baru. Okey, kita sudah jumpa. Alright. Landmark dia dekat dengan pejabat pos. Itu dia pejabat pos eh. Okey, sini dia Kuala Sungai Baru. Kosong. Okey, maka dengan ini tamatlah misi pencarian kita. Misi pencarian batu Kilometer Sifak. Okey. So kita ambil gambar kejap kat sini. Orang pun dah azar-azar dah. Lepas ni kita ke mungkin ke Kerubung kejap. Cari cendol. Okey. Alright, jumpa kejap lagi. Bye bye. Sekarang kita berada di Mi Bandung Power. Power gila ke? Power. Power tak power, nanti kejap lagi sampai. Boleh try. Okay, so perjalanan kita alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yeah. So kita dapat menyelesaikan misi mencari kilometer kosong dengan jayanya. Ya, yeah? Apa kata Cik Ijat? Macam mana hari ini kita punya? Nampak? Dia sudah menjadi kuda hari ini. Saya pun ambil. Seperti baru lepas dia cucuk vaksin. Okay, so ini adalah persediaan ride kita nanti untuk bulan yang mendatang lah. Ya, yeah, bila dah dibuka border nanti kita akan ride jauh sikit lah. Iaitu kita kena ke Greece ya. Greece Kota Baru. Greece Kota Baru. Jadi konklusinya macam mana? Konklusinya kita dah berlatih hari ini, dah menjadi kuat dah sekarang. So kita akan boleh teruskan perjalanan untuk yang berikutnya. Oh yeah. Ya, apa rasa ride hari ni? Okey. Syok lah. tak ada kali ni, ride kali ni tak ada yang kelaparan nampak ya. Ya. Yeah. Okey. Memang ada power sudah sampai. Dia memang betul ada telur lah. Mi Bandung kalau dengar makanan apa saja kalau special memang ada telur lah. Memang daging dengan udang memang ada. Special ada telur. Telur. Jadi kita ni insan special lah eh. Betul. Insan yang ada telur, bertelur. Mana ke telur? Okey. So, kita berpisah kat sini. Kita makan dulu. Kita jumpa lain ride. Ya. Yeah? Oh yeah. Bye-bye.